Menjaga pola makan tentunya membuat tubuh tidak mudah terserang penyakit. Bahkan mengkonsumsi makanan tertentu tidak baik untuk kesehatan otak. Meskipun begitu, ada beberapa jenis makanan yang bagus untuk menjaga kesehatan otak, seperti kacang tanah. Dikutip dari tribunnews.com, kacang tanah adalah salah satu jenis kacang yang kaya akan nutrisi. Kandungan lemak tak jenuh dan protein bisa membuat energi tubuh kembali. Kacang tanah juga menyediakan vitamin dan mineral penting untuk menjaga kesehatan otak, termasuk vitamin E dan resveratrol tingkat tinggi. Resveratrol adalah antioksidan non-flavonoid alami yang ditemukan dalam kacang tanah, murbei, dan rhubarb. Bukti menunjukkan bahwa resveratrol dapat memiliki efek perlindungan seperti membantu mencegah kanker, peradangan, dan penyakit neurologis termasuk Alzheimer dan Parkinson. Selain itu, ada beberapa jenis makanan yang bagus untuk kesehatan otak seperti kopi, alpukat, telur, dan brokoli. Bahkan produk kedelai yang kaya akan antioksidan bagus untuk kesehatan seluruh tubuh. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.